rasuluh Amma ba'du Bapak-bapak jamaah Masjid Jami Al Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al Muttaqin Ustaz Salim dan guru kita bersama yang hadir di tengah-tengah kita Al-Ustaz, Al-Syeikh Syekh Ahmad kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umurnya sehat wal afiyah. Kalau beliau mengimami kita salat rasa-rasanya kayak di Mekah atau di Madinah gitu ya. Dua kali beliau jadi imam waktu salat Id a Idul Adha yang kedua tadi masyaallah Pas juga lagi ramai di media sosial. Insyaallah, perjalanan umrah segera dibuka. Jadi, di status media sosial itu banyak pasang bahwa pembatasan-pembatasan sholat di Masjid Nabawi sudah mulai diangkat satu demi satu. Mudah-mudahan ini menjadi berita baik dan bukan hoaks. Tentunya kita menyambut berita yang beredar di beberapa media sosial itu dengan sangat baik termasuk al-fakir pribadi. Kerinduan kepada Allah dan Rasulnya melalui Mekah dan Madinah ini rasanya begitu membuncah di dalam jiwa. Pas tadi Syekh Ahmad memimpin salat, Masya Allah. Tambah lagi sound systemnya bagus Jadi rasanya ingin cepat-cepat kita berangkat umrah Mudah-mudahan keistiqomahan Amal saleh atau amal kebaikan yang kita kerjakan Menjadi penghantar kita bisa kembali lagi Melaksanakan ibadah umrah atau ibadah haji Amin Ya Rabbal Alamin Bapak-bapak Jamaah sekalian yang berbahagia, di bulan yang lalu kita sudah membahas tentang dalil kewajiban kita menuntut ilmu. Kita sudah bahas beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kewajiban kita menuntut ilmu dan beberapa hadis, apapun. Jenis ilmu yang kita pelajari, kalau kemudian belum ada semangat kita untuk beribadah melalui menuntut ilmu, kiranya sulit kita duduk di majelis-majelis ilmu. Sebab itu, untuk kita melakukan satu ibadah, maka tentu kita harus mengerti, memahami dalil-dalil yang berkaitan dengan ibadah yang hendak atau akan kita kerjakan. Nah menuntut ilmu itu adalah bagian daripada ibadah. Nah oleh sebab itu niat kita untuk belajar hanya karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang akan memberikan hidayah kepada kita sebuah pemahaman. Kalau kemudian kita belajar untuk pandai, maka bisa jadi pandai itu bukan mencerdaskan, tapi bisa jadi membodohi orang lain. Kalau belajar kita niat untuk kemudian mendapatkan satu tempat kehormatan, maka tentu nanti kita dengan kepandaian itu bisa merendahkan orang lain dengan apa yang kita miliki. Tapi kalau kemudian ilmu yang kita pelajari niat di dalam hati semata-mata hanya untuk Allah, maka tentu ilmu itu akan manfaat. Manfaat untuk diri kita, manfaat untuk keluarga kita. Manfaat untuk lingkungan kita, bahkan agama dan bangsa kita, karena itu penting di awal kita mengkaji satu kajian: "Bersihkan hati dari hal kesombongan, bersihkan hati dari hal-hal yang membuat tinggi dan memandang orang lain rendah, sehingga yang masuk ke dalam hati dan pikiran kita itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat mata kita menjadi terang." yang membuat hati kita menjadi lembut yang membuat telinga kita siap mendengar apapun saja dan tangan kita tidak menyakiti orang lain kaki kita tidak melangkah ke tempat-tempat maksiat dan lain sebagainya sebab ilmu itu adalah cahaya yang akan menerangi kehidupan kita insya Allah tentang tazkiyatun nafs sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Salim di awal tadi adalah upaya untuk membersihkan diri dari kekotoran, yakni maksiat dan dosa. Setiap manusia yang hidup di dunia ini tentunya tidak lepas dari berbuat salah atau berbuat dosa, baik itu kepada Allah ataupun kepada sesama manusia, atau pada lingkungan di mana kita tinggal. Karena itulah, kemudian. Membersihkan dalam upaya menyucikan diri, hati, dan pikiran kita, maka itu harus terus kita upayakan. Jangan pernah berhenti untuk kembali kepada Allah dari setiap kesalahan, dan tentunya juga jangan pernah malu mengakui bahwa kita memang pernah melakukan sebuah kesalahan, bahwa Allah adalah Tuhan yang menerima taubat hamba-hambanya. Nah, karena itu. Di dalam rangka kita mengkaji Tazkiyatun Nafs Saya merujuk ke salah satu buku Yang sederhana Yang bisa difahami Oleh kita-kita yang membaca dan mendengarkannya Ya ini sebuah buku Yang berjudul Tajul Arus Al-Hawili Tahdi Nufus Yang ditulis oleh Lila Arif Billah Ta'ala Sayyidi Syekh Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau masyhur di Indonesia itu dengan satu karyanya yang sering dibaca yakni Al-Hikam. Al-Hikam itu salah satu karya beliau yang bermuatan sastra. Nah, sedangkan Tajul Arus ini sesuatu yang sederhana dengan dengan buku yang tipis. Mudah-mudahan dengan izin Allah apa yang beliau tulis menjadi karya yang bermanfaat untuk kita pelajari dan kita yang mempelajarinya mendapatkan manfaat dari ilmu beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain. alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabbil alamin Tuhan sekalian alam yang berhak dipuji Di dunia ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan zat dan sifat yang ada padanya tentu mendorong kita sehingga patutlah Manusia, sebagai makhluknya, memujinya dengan segala kesempurnaan yang ada pada zat dan sifatnya, karena biasanya manusia itu memuji apabila melihat ada kelebihan pada apa yang dilihatnya. Ketika seseorang memuji sahabatnya, bisa jadi sebab sahabatnya itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh sahabatnya, kemudian ia memujinya. Tetapi pujian yang kita sampaikan kepada manusia adalah sifatnya kamuflase, sifatnya temporal, maka pujian itu pun tidak menjadi kekal, dan yang bersangkutan pun belum tentu bisa menjaga kehebatan yang dipandang oleh temannya secara abadi. Satu contoh, misalnya ketika kita melihat tetangga kita hidup dengan kemewahan harta dan bendanya dengan ciri rumahnya jauh lebih mewah ketimbang tetangga-tetangga samping kanan kiri depan belakang kemudian tidak sedikit orang memujinya Masya Allah ya Bapak Bapak mah enak hidupnya duit Bapak mah banyak sebulan sekali Bapak renovasi rumah dulu bulan lalu tingkat dua sekarang udah tingkat lima langsung gitu dia bahas dia memujinya tetapi sejauh mana orang yang kita puji mempertahankan, bahkan meningkatkan kekayaannya. Tahun lalu kita masih melihat dia membawa mobil mewah ini umum deh ya. Saya sedang bicara yang umum-umum saja. Yang kalau orang punya mobil mewah dikatakan orang yang mampu. Lalu orang serta merta memuji dia. Maka tahun kemudian dia hanya menggunakan sepeda misalnya. Maka orang yang dulu dipuji sebab kekayaannya, dia tidak mampu menjaga bahkan mempertahankan atau meningkatkan kekayaannya. Pujian ini ditujukan kepadanya sifatnya nisbi, tidak kekal. Maka kemudian memang tidak patut manusia mendapatkan sebuah pujian. Lalu kita memuji seseorang dengan keilmuannya yang luar biasa. Ketika bicara satu tema. Maka semua referensi yang ada mampu dia bahasnya dan bahkan lintas paham. Maka orang bisa geleng-geleng kepala dan 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 begitu begitu mengagumi atas keilmuannya dia. Lalu sejauh mana orang itu mampu mempertahankan keilmuan dengan kecerdasan fikiran yang dia punya ketika sakit mendera dia, ketika stroke dia mulai alami, maka mulai menggerogoti otaknya dia yang dulunya cerdas orang geleng-geleng kepala bahkan mengacungkan jepol memuji atas keilmuannya dia ternyata sifatnya temporal bahkan kita faham kul ilmu indallah katakan sesungguhnya ilmu itu adalah milik Allah Maka apa yang dimiliki oleh manusia hanya sedikit saja dibandingkan dengan ilmunya Allah. Lalu buat apa kemudian keilmuan yang dimiliki membuat dia sombong terhadap yang lain dan kemudian ia menunggu-nunggu orang memuji dia baik secara lisan ataupun tulisan berbagai macam media. Ia tunggu orang untuk memuji kelihayan dalam menyusun kata-kata, retorika yang dia sampaikan, intonasi yang indah dan merduing Allah yang orang dengarkan. Lalu orang memujinya sejauh mana ia bisa mempertahankan. Maka kalau tadi kita kagum dengan orang kaya rumahnya tingkat lima, kenapa kita enggak lebih kagum dan memuji Allah dengan sebenar-benar pujian bahwa Allah yang memiliki jagat raya semesta ini. Kekayaan yang tersimpan di dalam perut bumi ini adalah miliknya. Kekayaan yang ada di semesta angkasa raya yang belum bisa terjangkau atau tersentuh oleh tangan-tangan manusia pun adalah miliknya Kalau kita kagum masuk ke rumah orang yang super kaya Kenapa kita nggak kagum ketika wajah kita menengadah ke angkasa Begitu luas apa yang Allah ciptakan Bahkan tidak ada ujung daripada angkasa raya Begitupun lautan dan samudra. Kalau kita kagum dengan orang yang memiliki keilmuan wah mampu mencipta satu peradaban dan memiliki pengikut yang banyak. Tapi kenapa kita enggak lebih kagum dengan ilmu Nya Allah yang membenamkan ilmunya di dalam diri setiap manusia yang Allah kehendaki. Subhanaka la ilma lana illa ma 'alamtana innaka antal alimul hakim. Kita ini bisa memahami satu hal sebab Allah menghendakinya. Kita bisa mengerti satu objek sebab Allah menghendakinya. Tanpa semua itu tidak akan ada yang mampu bisa kita pahami di alam semesta ini. Maka hal ini kemudian mengguncang hati dan pikiran kita untuk tidak bisa lepas kepada Allah dan memang yang patut dan pantas dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. ala, ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kesejahteraan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada keluarganya dan sahabatnya semuanya yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza kitabun. Ini adalah kitab Tajul Arus Al Hawli Tahdhibin Nufus. Dengan nama Tajul Arus Al Hawli Tahdhib litahdhibin nufus. Yaitu mahkota pengantin. Jadi memang Ibn Atta'il asalkan dari beliau memang orang yang romantis Begitu tinggi syair-syair yang beliau tulis Sehingga dalam karya-karya beliau pun Memiliki multi makna Di dalam kita menterjemahkan, mengerti atau memahami apa yang beliau tulis Ta'lif Ta yang ditulis Al-Syeikh Al-Imam Al-Jami' Baina Ilmi Syari'ah Wal-Hakiqah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Jami' baina ilmi syariah wal haqiqah yaitu seorang yang menggabungkan yang menghimpun dua ilmu yaitu ilmu syariah dan ilmu haqiqah yakni Tajuddin Abil Abbas Ahmad Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala yang lebih masyhur dikenal dengan Athaillah As-Sakandari Beliau mafhum dan masyhur di kalangan ulama-ulama terutama muslim di Indonesia yang banyak mengacu dan membahas karya-karya beliau. Wa askanahu buhbuhata jannatih. Semoga Allah menempatkan beliau di pertengahan surganya. Jadi tentu ini adalah setiap keinginan manusia mendapatkan satu tempat yang mulia satu tempat yang hanya diisi oleh para kekasih-kekasih Allah dengan izinnya yakni jannatih yakni surganya setiap kita tentunya apabila ditanya apakah anda ingin masuk ke dalam surga jawabannya pasti iya tapi sudahkah kita menemukan jalan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala sebab surga itu hanya diperuntukkan untuk yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau di dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Hasan al Ashari menyebutkan bahawa surganya Allah itu tidak bisa dibeli dengan ibadah, tetapi hanya bisa dimasuki dengan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian ini menjadi sebuah motivasi sekaligus nasihat bagi yang ahli ibadah. Salat yang kita lakukan ratusan bahkan ribuan rakaat tentu tidak menjamin yang bersangkutan bisa masuk ke dalam surganya Allah. Masuk dan tidaknya itu kemudian tergantung kepada mardatillah. Ya yani diridoknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di sini ada sebuah kerendahan di dalam diri dan hati kita kepada Allah bahwa memang apa yang kita miliki dan kita kerjakan tidak boleh membuat kita angkuh, sombong dan ujub. Menyangka kita lebih baik daripada yang lain. Tapi kalau kita sudah mampu melihat orang lain lebih baik daripada kita, maka itu adalah hidayah yang masuk dalam kita. Dan kalau kita kemudian hanya bisa berharap kepada Allah untuk masuk ke surganya dan merasa kita belum patut dan pantas untuk masuk di dalamnya, Ini adalah bagian penghambaan yang berupaya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ini dituliskan dan semoga Allah menempatkan buh buhata itu di pertengahan jannati surganya indah sekali ini kalimat sesungguhnya bahkan kalau ada orang yang begitu warak yang begitu lembut dia punya hati Mungkin dia akan mengatakan dalam lisannya Ya Allah jangankan di pertengahan Untuk dapat mencium baunya saja Tentu menjadi satu kehormatan Yang belum tentu juga pantas penghormatan itu diberikan kepada hamba Maka Ahmad ad Asakan As dari mengajak kita Untuk begitu rendah di hadapan Allah dan manusia untuk tidak menunjukkan keangkuhan saat kita ibadah. Tidak boleh kemudian ujub dari apa yang sudah kita perbuat. Maka Imam Hasan Al-Asy'ari berbeda pandangannya dengan pemikiran Mu'tazilah yang selalu menganggap salah kepada Allah ketika salah di dalam fakta dan kenyataan. Kalau ada kemudian orang meninggalkan salat atau kemudian dia lalai di dalam sholat Sebab sakit yang ia terima Kemudian ia marah kalau kemudian disiksa Kalau ia hanya dosa sedikit Lantas kemudian dimasukkan ke dalam neraka Maka ia mengatakan Allah itu telah zalim Ini kan sebuah pemikiran dan ucapan yang sesat dan keliru Inilah batil dia selalu berpikir tentang hukum dan efek daripada hukum itu dengan pemikirannya. Ia mengatakan bahwa saya ada di dunia ini tidak pernah meminta, tapi Allahlah yang mengadakan kami. Maka ketika kami ada, pantas kalau kemudian Allah memenuhi fasilitas kebutuhan kami. Kalau kemudian ada yang lapar, Tuhan disalahin. Kalau kemudian terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan lagi disalahin bahkan ketika ada orang yang berbuat dosa mendapatkan siksa ikob, maka Tuhan pun disalahkan mereka berpikir kenapa orang yang hanya berbuat dosa sedikit lalu disiksa begitu parah di dalam neraka sebetulnya pertanyaan itu nggak perlu dijawab tapi boleh kita bandingkan saya tanya sama bapak, bapak kalau minum racun itu ada nggak racun yang sebotol, Pak? Ada nggak, Pak? Kalaupun racun itu sebotol, jangankan habis setengahnya, setetes dari racun yang masuk ke dalam mulut kita bisa menghancur-leburkan isi dalam perut kita, terus mati. Lu kenapa nggak protes sama itu racun? Kenapa sedikit bisa mematikan? Lu kenapa giliran dosa sedikit protes? disiksa di neraka begitu lama satu hari di neraka sekian puluh tahun kan gak adil maka mesti dijauhkan pemikiran yang macam seperti ini Ahmad atau Ayla Sekandari mengajak kita untuk kemudian rendah dengan memahami apa yang beliau tulis di pasal yang pertama beliau tulis at setelah muqaddimah At-taubah merupakan bentuk masdar dari kata taba ya tubuh. Kalau kita lihat dalam kitab Amthilatut Tasrif dalam ilmu saraf merupakan babul awal minatulasi mujarad taba ya tubuh. Jadi at-taubah merupakan bentuk masdar. Artinya kembali atau merujuk karena orang yang melakukan dosa besar, dia sedang bergeser dari jalan yang Allah tentukan pada syariat ini. Maka, ketika dia keluar, berarti dia berada pada jalan yang jauh. Taubat adalah mendekatkan jalan kepada Allah dan bukan menjauhkan jalan daripada menuju Allah. Maka, disebut dengan taubat. Kata Imam Al-Ghazali, taubat merupakan gerbang. Di mana si pelaku taubat namanya Taib berjalan di treknya sebagai khalifah menuju Rabbnya. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Gunyah, ada tiga syarat untuk taubatnya seorang hamba. Yang pertama kata beliau awwaluha annana an nadamu ala ma'amila minal mukhalafat Yang pertama annadam yaitu menyesali. Menyesali dari apa yang ia perbuat dari kekeliruan atau kesalahan. Mukhalafat yang dimaksud di sini adalah dalam hal syariat. Ia menerjang hukum haram Yang tidak dibolehkan ia kerjakan Yang diperintahkan untuk dikerjakan ia tinggalkan Maka itu adalah kekeliruan dan kesalahan Maka seseorang yang melakukan hal tersebut Kalau dia taubat mesti ada sebuah rasa namanya an-nadam Yaitu penyesalan Lanjut kata beliau Salah satu alamatus sehah an Salah satu tanda Ciri bahwa penyesalannya itu adalah benar, itu adalah toh, ada kelembutan. al-qalb di dalam hatinya, dia salah satu ciri kelembutan hati adalah mudah ia menerima nasihat baik, tidak serta merta kemudian berupaya untuk menentang, bahkan melawan, dan mencari dalil dari nasihat yang baik tersebut. Jadi contoh rokoh kelembutan al qalb hati adalah ia menerima dengan mudah nasihat yang sampai kepada dirinya. Yang kedua, wa yaitu berderainya air mata. Jadi siogianya orang yang menyesal dari kekeliruan dan kesalahan yang perbuat di dalam ajaran agamanya maka, dia menjadi orang yang lembut. Tuh hati tidak sebaliknya, menjadi keras hati, gampang mencerca, gampang mencaci, gampang memaki, enteng memfitnah, mudah menghina, gak peduli yang disampaikan, menyakiti, atau tidak. Itu adalah tanda kekerasan hati. Lalu bagaimana bisa orang yang keras hatinya? Kata Abdul Qadir Al Jilani adalah orang yang diterima taubat dan penyesalannya kepada Allah. Maka orang yang sibuk untuk membenahi dirinya sampai-sampai ia tidak punya celah untuk menilai orang lain. Terlalu sibuk dia memikirkan dan mengingat dosa yang pernah ia kerjakan, maka kemudian membuat ia lupa untuk menilai orang lain. Dengan 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 kata lain, untuk bertanya pun dia memikirkan apakah pertanyaan ini menyakiti orang yang saya tanya, apakah tidak akan merendahkan orang yang saya tanya? Kalau kemudian ini bisa menyakiti atau merendahkan Maka tidak akan ia keluar kata atau kalimat pertanyaan Yang sesungguhnya dia tidak butuhkan jawaban dari pertanyaan itu Hampir seringkali habis waktu kita hanya untuk sebuah mujadalah Perdebatan yang tidak ada ujungnya Tentang suatu objek yang sifatnya khilafiyah berdebat mencari siapa yang unggul dalam dalil mencari siapa yang kemudian tertunduk malu di depan orang banyak apakah itu cerminan dari kelembutan hati tidak berilmu bukan untuk merendahkan berilmu bukan untuk membodohkan berilmu untuk memberikan cahaya bagi mereka yang gelap dalam langkah hidup maka orang yang tobat itu adalah orang yang menyesal Dan penyesalan itu tandanya kata Asyik Abdul Qadir Al-Jilani Adalah mudah dia menangis Dalam keheningan malam ia terbangun Dia teringat Tapi bukan dengan motif bangga Seringkali kalau kita ingin menasehati orang lain itu dengan flashback ke masa lampau Yang seringkali juga kita merasa bangga Maaf dengan dosa dan kesalahan yang pernah kita kerjakan di masa lampau Contoh misalnya Kalau kamu hanya baru bisa minum minuman keras ini hmm, Merek mana yang belum lidah ini mencicipi? Mulai dari vodka, Manson, Whisky, Dan berbagai macam jenis minuman khamer. Lalu ujungnya, Jangan, Nih, Udah, Terkesan ada sebuah kebanggaan dari dosa yang dikerjakan. Maka kalau sekiranya nasihat itu nggak mengungkit ke masa lalu kita yang memang dosa dan keliru, jauh lebih baik. Tidak boleh dengan serta merta jelas nyata kita sampaikan nih saya pendosa dulu nggak perlu. Sekarang tatap masa yang akan datang. Yang sedang kita lakukan adalah taubat kepada Allah, an Nyesal. Dan tidak perlu lagi dibuka-buka sesuatu yang keliru sesuatu yang pernah kita lakukan tentang dosa dan maksiat di masa lalu hentikan dan tutup mengingat pun jangan yang kedua yaitu meninggalkan tempat halat wasaat keadaan dan tempat waktu di mana kita pernah berbuat maksiat kepada Allah di masa lampau, dan jangan pernah lagi kaki ini melangkah ke tempat tersebut. Yang khawatir memori dosa, yang sudah kita kubur, yang sudah kita tutup dalam hidup, mulai kembali muncul, lalu timbul satu hasad ingin lagi dan lagi. Kemudian, lagi yang ketiga tidak berkumpul dengan orang-orang yang dulu pernah kita bersama dengannya, terkecuali mereka sudah sama dengannya, yakni taib yang sampai kemudian tawab senantiasa ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. maka pesan mu'alif ayyuhal abdu Utlubut taubah ayyuhal abdu wahai hamba ini santun betul Ahmad Azrail As-Sakandari dalam menulis karyanya ayyuhal abdu ia tidak mengatakan Ayuhanas nas tapi ayyuhal abdu Jadi ternyata orang yang betul-betul masuk ke ranah taubat yang betul menghambakan dirinya kepada Tuhan nya Maka beliau menuliskan kata abdu yang diartikan hamba. Kalau kita baca bukunya Pak Quraisy Sihab saat beliau menafsirkan kata abdun. Beliau menyampaikan beberapa pendapat. Nabi Muhammad oleh Allah disebut Abdun di dalam Al-Quran Karena memang pantas title tersebut Diberikan kepada beliau Yang namanya hamba Tidak akan ada celah dalam hati dan pikiran Untuk menghianati sang majikan Maka begitulah idealnya seorang hamba kepada Rabnya Tidak boleh ada penyimpangan atau pengkhianatan di dalam dirinya kepada Allah yang telah menciptakannya. Apa yang Allah perintahkan baik itu kewajiban atau itu yang haram maka dengan enteng dengan ikhlas hati dia kerjakan tanpa banyak pertanyaan tentang apa yang Allah berikan kepadanya. Ini adalah bentuk sebuah penghambaan Karena tidak setiap pertanyaan itu, meski memiliki sebuah jawaban, terkadang tidak ada jawaban. Itulah sebuah jawaban, sebagaimana kita membaca ayat-ayat mukhothohah di dalam Al-Qur'an ketika membaca alif lam. Seluruh kitab-kitab tafsir yang kita baca Jawabannya mufassir Wallahu a'lam muradihi Dan Allah yang lebih mengetahui Maksud yang terkandung di dalamnya Mana si cerdas itu Mana si pandai itu Ketika dihadapkan dengan Ruful mukata'ah Dalam ayat-ayat mutasyabih Tidak sanggup ia untuk menjawabnya Lalu berupaya untuk memaksakan jawaban Maka akan terbentur dengan persoalan yang sama di dalam kelas yang lain Ada yang mengatakan alif lam mim pada awal surah Al-Baqarah Adalah alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad Ada juga yang mengatakan alifnya paling banyak mendominasi pada surah Al-Baqarah Lalu huruf lam itu yang kedua urutannya dan mim yang ketiga urutannya. Saya pribadi belum pernah menghitung hurufnya. Apakah alif, lam atau mim yang kebanyakan. Kalau demikian bagaimana dengan yasin? Bagaimana dengan toha? Bagaimana dengan alif, lam, mim, ra? Alifnya apa? Lamnya apa? Mimnya apa? Ra-nya apa? Lalu bagaimana dengan yasin? Maka disitulah buntu akal manusia di dalam pertanyaannya tentang apa yang ia lihat dan yang ia baca. Maka ketika kita menghentikan pertanyaan itu dan mengingin tahu tentang apa maksudnya, maka disitulah tanda kehambaan seorang hamba. Luar biasa itu. Lalu seorang hamba itu dikatakan abad adalah ujung tombak dari busur panah. Ketika ujung tombak dari busur panah dipegang oleh si pemanah, maka tentu tomb busur ini akan melesat dan akan melewati berbagai macam rintangan dan hambatan. Maka lihat bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam di dalam dakwahnya meski ditantang dari dalam keluarga besarnya Lalu kemudian ditantang juga oleh kaumnya sendiri Sampai kemudian beliau meninggalkan kampung halamannya Ke kota Madinah Kalau itu yang menjadi perintah Allah Maka ia lakukan seperti anak panah yang melesat Tanpa berhenti ketika ada hambatan Maka demikian pun seorang hamba yang bertaubat kepada Allah Meski dunia menggodanya untuk meninggalkan Jalan yang sedang ia tempuh Dunia datang dengan pesona kemewahannya maka ia akan terus melesat menuju Allah dengan menjaga taubatnya dengan baik. Ayuhal abdu utlubut tauba. Lagi-lagi beliau mencantumkan redaksi utlub, carilah, tuntutlah at-tauba, taubat. Jadi taubat itu tidak ditunggu. Taubat itu dicari. Bagi mereka yang telah melakukan dosa-dosa besar, maka disebut dengan taubat. Maka orang yang melakukan dosa-dosa kecil, namanya istighfar. Maka seringkali kita keliru dari kata taubat dan istighfar. Padahal itu hal yang berbeda. Masya Allah, saya baru setengah. Insya Allah waktu dah Isya lebih wajib gitu. Insya Allah nanti kita akan sambung kembali. Ini elok nggak kalau kita buka pertanyaan sudah masuk waktu salat kurang elok kayaknya ya. Mohon maaf saya berlebihan mungkin. Mungkin nanti bisa dibatasi uh, waktunya gitu ya. Saya mungkin kelihatan ini dalam uh, memberikan materi. Maaf lahir dan batin, malam ini belum ada adzan dulu. Etis nggak, kita langsung. Baik. Boleh. Iya, deh. Saya ngikut aja gimana pengurus. Okay. ayuhal abduh utlubu tawbah minallah fi kulli waqtin fa inna allaha ta'ala qad nadabak ilaiha fa khala ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayuhal mu'minuna la'allakum tuflihu menuntut taubat kepada Allah itu fi kulli waqtin setiap saat jadi orang yang melakukan perbuatan dosa besar kemudian dia tobat adalah memang sudah wayahnya tapi orang yang menjaga dirinya dia tidak berbuat dosa kemudian dia taubat disebut dengan tawab maka tawab inilah yang perlu dijaga oleh setiap kita agar kemudian hati ini menjadi terang pikiran ini menjadi terang mata ini bisa melihat sebuah kebenaran dan telinga ini mudah mendengarkan satu nasihat dan kita jauh lebih dekat kepada Allah tentang taubat sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minu la'allakum tuflihun Dan kembalilah kepada Allah sekalian semua ayyuhal mu'minuna Wahai orang-orang yang beriman la'allakum tuflihun agar kalian bahagia. Jadi orang yang ingin bahagia maka dia harus ada di taik taubat ada atau tiadanya dosa maka dia terus kembali kepada Allah dengan menjalankan syariat yang ada dan terus berupaya melembutkan hati mudah-mudahan kita termasuk orang yang at-tawabin orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala maaf lahir dan batin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh